tim ada apa gitu ya, banyak sih ke 20 Kamen Rider ya bergabung menjadi satu, yaitu menjadi Kamen Rider Grand GO ya, yang versi emas teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Game. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu showcase addon Kamen Rider GO teman-teman. Dan untuk addon kali ini menurutku ini lumayan lengkap teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada Kamen Rider GO, ada Kamen Rider Wars, dan juga ada Kamen Rider Omajio, dan juga ada beberapa pomnya ya. Nah oke, dari berlama-lama langsung aja kita coba review bareng-bareng. Oke, jadi aku bakal coba ambil aja langsung dulu ya. Pertama kita sini nih. Oke, gak ada. Di sini teman-teman, di sini kalian bisa lihat ada beberapa driver. Ada Kamen Rider Jiku guys ya. Jiku driver punya guys. Nah, ini partnernya. Ini punya build juga ada, teman-teman. Di sini juga ada Beyond driver. Di sini juga ada Diket. Nah, juga bisa jadi Diket loh. Terus ini juga ada Omajio sama Gio teman-teman, dan juga ada pom dari double teman-teman. Jadi lengkap banget ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5 Kamen Rider yang bisa kita coba ya. Ini lengkap banget ya menurutku ya. Nah terus untuk di kepala sini kok nggak ada, untuk di armor oke nih. Di sini ada beberapa driver ya, tapi kok nggak pakai itu. Di sini celana, sepatu nggak ada. Oke. Oke, terus kalau kita ke bawah sini, oke tidak ada. Di sini apakah ada telur? Oke, di sini tidak ada telurnya ya. Jadi kita langsung aja coba review ya. Oke, kita pertama opening dulu. Openingnya kita dari pakai Kamen Rider apa ya? Oke, kita bakal coba Kamen Rider build dulu deh. Nah, Kamen Rider build. Nah, di sini aku tidak ada ngelihat botolnya ya. Kemungkinan botolnya itu nanti bakal muncul setelah kita pasang driver. Nah, oke kita bakal langsung coba aja nih. Klik kanan. Oke, apa bisa? Wah. Wah, gak bisa. Gak bisa, teman-teman. Waduh, gak bisa opening kita. Aku gak tahu kenapa ini gak bisa. Apakah memang dipasang sini kah? Sini kah? Sini kah? Memang gak bisa ya. Kemungkinan ini ada sesuatu caranya ya, tapi aku gak tahu gimana. Oke deh, ganti skip. Oke, kita sekarang coba yang ini nih. Beyond Driver itu punya Kamen Rider Wash ya. Oke, Kamen Rider Wash yang diambil dari masa depan. Oke, kita coba langsung pasang. Nah, bisa nih ya. Oke, itu ada juga suaranya. Terus ini adalah Red Wash-nya dari Kamen Rider Wash ya. Langsung aja kita pasang. Klik kanan. Tapi hilang. Oh, tadi beltnya nggak ada ya. Oke, lihat. Juga ada animasinya, teman. Udah muncul dong langsung seperti ini ya. Oke, lihat warnanya hijau. Mantep banget Kamen Rider Wash ini. Kamen Rider dari masa depan ya, yang mana dia itu kan pembantu dari Omajio. Tapi yang dari yang masa depan itu mau menghancurkan yang sekarang. Oke. Dan dapat begini. Oke, ini dia pom Kamen Rider Wash. Widih, mantap kan. Untuk detailnya warna hijau-hijau gini. Wah, mantap ya kan. Set. Untuk sini dia nggak ada skill ya, ataupun nggak ada weapon. Tapi kalau nggak salah kita bisa ngambil di sini ya. Kalau aku lihat sih, Jiken Jack Claw ini sih yang mirip ya. Untuk Jiken Jack Claw ini juga sama nih. Tapi bisa kalian coba aja pilih yang mana. Aku bakal coba yang ini dulu sambil akan ambil ya. Kita ambil dua aja gak apa-apa. Oke, coba klik kanan. Klik kanan, kita klik kiri. Oke. Klik kanan, jongkok. Klik kanan, gak bisa. Kalau yang ini, Jiken Jack Claw. Wow. Oh, ini bisa ya. Tapi dia kayak gak terkendali gitu. Oh. Tapi kalau kita gerakkan, dia langsung hilang ya. Jadi untuk Jiken Claw ini bisa ya. Oke, ini nih. Jiken Jack Claw. Jack Claw ya. Oke, cakar Jack. Oke, itu udah bisa ya. Terus apa kita bisa menggunakan sword dari GO? Ini kan ada dua nih. Kita coba. Oke, jongkok, klik kanan, klik kanan, klik kiri. Oke, gak ada animasinya. Jiken Great gak bisa juga ya. Ini adalah opening kita. Oke dah. Oke, sekarang udah bisa. Sekarang kita bakal cobain lagi Kamen Rider yang lain. Tapi kita Yun transform dulu. Nah, ini kekurangan nih teman-teman. Jadi kalau kalian bermain survival terus kalian pencet langsung transform, ini bakal ngilang ya.
Jadi kalian gak bakal menemukan lagi, yang gak ada bakal lagi ada hilang. Ya hilang gitulah. Nah kita coba lagi yang Kamen Rider Decade. Oke coba klik kanan. Oh kayaknya untuk Decade ini pom dari build juga ya. Jadi build dari GO juga. Jadi kita perlu jadi Kamen Rider GO dulu baru bisa menggunakan Decade ini ya. Oke gak bisa. Oke ini kita taruh sih juga gak bisa. Terus apakah guys Jigo Driver ini bisa? Kok hilang? Kita bakal coba Kamen Rider guys ya. 1, 2, 3 pasang. Nah sini ada ada juga versi grandnya ya, grand guys nih. Ini juga ada Red Wars, ini juga ada guys revive, ini juga ada Majesty ya. Ini yang sama seperti Grand Geo. Oke. Grand Geo atau ya ya Grand Geo ya. Kita bakal coba dulu pakai yang guys biasa. Oke, mantep. Ada animasinya juga teman-teman, keren banget. Oke. Wah. Ini punyanya si guys ya. Oke. Henshin. Ya benar. Henshin. Oke. Wow. Kalau punya Geo kan Raider Time. Oke, mantap ya. Untuk sini sama skillnya dia nggak ada swordnya. Terus di tangannya itu ada build sama guys ya. Oke, kosong. Nah, kalau kita coba ambil punya build tadi apakah bisa? Oke, klik kanan. Oke, tetap gak bisa ya. Oke, gak bisa. Oke, berarti memang gak bisa. Apakah Decade kita bisa? Gak bisa juga. Oke, memang gak bisa berarti. Terus ini juga ada Guess Revive. Coba gunakan Guess Revive. Oke, gimana? Set. Oke. Mantap sih teman-teman. Ada animasinya semuanya. Keren-keren sih. Set. Oke. Wow, warna biru kah? Bentar aku lupain ya untuk pom ini. Pom yang ini. Oh, aku sedikit lupa untuk pom yang ini ya. Oh, dia ini sekarang pakai ini ya. Jack Claw-nya. Kita gunakan coba. Gunakan Jack Claw-nya gimana? Tapi ini memang Jack Claw punya si guys ya ternyata. Dan aku nggak tahu ini gimana cara gunakannya. Oke, memang mungkin nggak ada skillnya tapi dia seperti itu ya. Oke. Dan sekarang juga ada guys revive Sipu. Seharusnya tadi namanya Majesty ya kalau kita pakai pom biasa. Mantap. Dan ini kekuatannya Jikan Jack Claw. Nah. Oke, tadi punya guys ternyata ya bukan punya Wash. Oke, itu udah skillnya. Di sini Goretsu, guys revive Goretsu. Oh, ini kembali lagi. Kita kembali dulu ke pertama. Nah, kita pasang punya guys lagi. Kita langsung coba pakai yang Majesty. Oh. Gak bisa kah? Oh, iya. Kayaknya untuk jadi Majesty kita harus pasang ini dulu. Nah, oke, teman-teman udah keisi ya. Sekarang kita pasang dulu punya guys. Karena untuknya itu kita harus pasang punya guys dulu baru nanti bisa pasang yang ini ya Majesty. Kemungkinan seperti itu sih. Karena soalnya kalau kita langsung pakai Majesty kayaknya gak bisa. Kan sama seperti Geo juga. Geo kan perlu dulu berubah jadi Geo baru bisa pakai Grand Geo. Oke, kita coba nih udah berubah jadi guys. Oke, lihat. Oke, ini udah berubah. Sekarang kita coba Majesty. Nah, bisa kan sekarang? Kalau yang tadi kita nggak bisa. Nah, ini kan tadi tuh guys sama Majesty. Oke, terlihat set. Wow. Oke. Mantap sih ini pomnya Majesty gitu. Wow, warna merah gini ya. Sih keren banget. Ini final pomnya ya. Mantep banget, teman-teman. Apakah ada senjatanya? Oke, lama banget teman-teman gerak, nggak bisa gerak kita. Nggak bisa gerak, ini lama banget. Dan lagunya juga keras banget ya. Semoga saya tidak copyright nanti. Nggak bisa gerak. Oke, di sini kita dikasih, wow, lihat semua Kamen Rider yang second tertempel di tubuhnya guys ya. Ini punya apa nih? Kenaik. Oh, kita bisa nge-summon kenaik kah? Apakah ini dari Kamen Rider series Ryuki? Coba.
Dan juga sih ada animasinya dong. Oh, ketika kita menjadi Kamen Rider guys yang majestic, kita ada animasinya dong. Oke, tapi untuk mukul ya nggak ada. Oke, coba summon Knack. Apakah ini Knack yang dari Yuki? Oh enggak, ini senjatanya. Oh, kok cepat hilang? Darkwing. Wih, ini ada animasinya nih. Shit. Kok kita klik kanan? Enggak ada. Oke. Kita berubah. Ting. Oke, udah ya. Sekarang kita langsung ke drivernya Jiku ya, Gio. Kita pasang. Nah, di sini ada Gio, ada Grand Gio, sama ada Grand Gio yang versi besarnya dia, versi besar. Versi yang emas, full emas gitu. Kita pertama pakai dulu Red Gio-nya ya. Red Watch Gio. Gio. Oke. Set. Wih, animasinya keren banget, teman-teman. Dan ini smooth banget loh. Let's Rider Time. Kamen Rider Gio. Wow, mantap, teman-teman. Nah, di sini kita dapat Jikan grade-nya. Untuk skill-nya dia nggak ada Jikan skill. Tapi dia juga ada animasi gerakannya untuk lari, tapi untuk mukul dia belum ada animasinya, tapi ini udah main bagus banget. Bagus banget sih, bukan lumayan lagi, bagus banget. Oke, sekarang kita coba. Oh, sayang sekali ya kita nggak bisa menggunakan. Oke, aku mau coba tambahkan ini apa lagi ya? Sama Will. Apakah bisa? Klik kanan. Gak bisa. Klik kanan. Gak bisa. Gak bisa ya. Oke, gak bisa. Kita Yutarful kita pasang dulu. Nah, kita pasang. Weh, gak bisa. Pasang. Gak bisa. Wah, sayang banget nih. Ngebug atau gimana? Harusnya kita bisa pasang ini ya. Atau ini bisa kita taruh di sini kah? Atau taruh sini? Ah, gak bisa ya. Terus gimana kita cara jadi double-nya ya? Harusnya bisa sih, teman-teman ya. Kita kan dia pakai Gio terus pakai ini. Tapi nggak bisa ya. Oke, sekarang kita pakai coba Grand Gio yang ini ya. Oke, set. Aku miring. Gio. Oh, ini Grand Gio. Salah harusnya ya. Harusnya ini namanya Gio 2 ya. Karena dia namanya tadinya dia bilang Gio 2. Tapi kok dia seperti mau jatuh. Oke, ini ya teman, ini adalah Gio Gio 2 ya, atau Gio 2. Gio 2 ya, bukan Grand Gio kalau dari namanya salah sih. Nah, ini adalah Gio 2. Gio. Wah, oke. Kalau kita pasang, oke enggak bisa. Apakah ini kekuatan dari Oma Gio ya? Juga dapat jikan gerat dari Gio 1 itu ada namanya Next. Oke, ini mendapatkannya saat dia mengalahkan dari sisi satunya ya, atau lebih mempercayai sisinya. Oke. Oke, ini untuk yang form keduanya. Sekarang kita ganti lagi, kita pasang sekarang yang Grand Gio ini ya. Oh, loading lagi. Oke, kita bakal coba sekarang yang Grand Gio, apakah bisa langsung pakai ini, klik kanan. Oke, bisa nih. Gio, Grand Gio. Oke. Nah, ini baru nih bener Grand Gio ya. Kalau yang tadi itu adalah Gio. Aduh, ini kameranya nggak bisa digeser ya. Kita seperti kelok gitu. Oke, tapi lihat ada kamera Diket, Kiva, Deno, Kabuto, Will, Gio lagi itu ada. Ada X-Ed, ada Ghost, ada Driver, ada Game. Ada apa gitu ya. Banyak sih. Ke-20 Kamen Rider ya bergabung menjadi satu, yaitu menjadi Kamen Rider Grand Gio ya, yang versi emas, teman-teman. Wah, haha. Widih. Dan di sini pun disebutkan ya nama Kamen Rider-nya satu-satu dengan posenya masing-masing ya. Oke. Grand Gio. Oh, ini punya siapa itu? Ya, punya Gio dong. Ning. Oke. Nah, teman-teman, di sini dia mendapatkan Jikan Girade Saikyo. Kalau dia seperti ini, kalau kita pukul set. Habis digunakan klik kanan, oke, nggak ada. Tapi dia keren banget. Wah, Jikan Girade itu Saikyo. Apa tadi ada di sini ya?
Oke, Jikan. Oke, ini ada dua. Oke, terus ini juga punya finish time, teman-teman. Di sini punya final attack-nya ya, coba ya. Finish the time. Set. Wow. Wow, wow, diloncat. Wow, keren. Oke, tapi cooldown-nya lama sekali ya. Oh, enggak juga sih. Oke. Nah, sekarang aku mau coba yang Kamen Rider Omajio. Gimana caranya? Apakah bisa digunakan langsung? Oh, enggak bisa. Tapi di sini aku tidak lihat ada driver Omajio ya. Apakah bisa kita gunakan seperti ini? Oh, bentar. Bentar, enggak bisa. Enggak bisa digunain. Bentar aku coba cari dulu. Ya, benar ya. Udah aku coba beberapa kali, enggak tahu aku udah juga coba reset tapi tetap enggak bisa make Omajio dan lain-lain. Kayaknya ini memang enggak tersedia atau ngebug di HP-ku ya. Oh iya, di sini aku mau gunakan versi 1.2 basic 2. Harusnya sih bisa ya kalau lihat dari video orang itu, tapi kemungkinan ini beda addon juga ya. Kemungkinan beda addon, jadi kita enggak bisa menggunakan Omajio dan yang lainnya ya. Enggak tahu ini ngebug atau versiku yang tertinggi atau gimana, enggak bisa ya. Nah, oke, teman-teman, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next video lainnya. Oke, bye-bye.